Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat berkebun, gimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya baik ya. Seperti di sini cerah, alhamdulillah. Kali ini kita akan update tanaman di kebun mini garden di bulan Maret ya. Di sini ada tanaman tomat. Tomatnya kecil-kecil nih. Lalu di sini ada pohon cabai nih, cabai hijau. Kemudian di bawah sini ada ini namanya, kalau patah tulang. Nah, ini buat obatin luka kayak vitamin gitu rasanya. Nah, ini apa ya? Kayaknya ini lunca, soalnya kita tumbuh sendiri. Kemudian saya pindah ke sini. Nah, ini cabai lagi ya. Kalau ini saya beli, ini adalah tanaman cincau hitam. Nah, cabai lagi, semua cabai sama-sama sambil di sana cabai. Alhamdulillah ya. Kemudian di sini ada terong. Kalau ini saya beli ini mati nih. Paprika nggak tahu ini udah lama banget, udah 3 bulan masih sekecil ini. Kalau ini kalau di Jawa namanya brus onje, ini indukannya kecombrang ya. Kemudian ini adalah daun salam, nah kecil nih baru kemarin. Kalau ini juga baru beli kemarin sekitar seminggu. Raspberry. Kemudian ini ada jeruk limau ya, yang buat sayur itu. Nah, tuh. Kemudian ini ada sawo, tanaman sawo. Ini juga jut atau duet ya, atau jamblang gitu ya. Nah, di sini ada ini bawang merah nih. Kemarin kan habis panen bawang merah, kemudian langsung saya tanam lagi di sini bawang merahnya. Nah, ini cabai lagi. Ini ada ini kucai, ini enak banget nih, saya beli online karena ini udah lama banget gak makan. Ini kucai ini. Kemudian di pojok situ ada kentang ya, juga udah lama masih segitu gitu. Nah, di sini ada pohon cabai nih, cabai ini pare ya, di singkong. Nah, di situ ini ada sintrong, ini tanaman liar sebenarnya ya, tapi saya dibawa dari kampung, dari rumah sana, di Jawa Tengah sana. Saya minta ke mama ini ditanam alhamdulillah jadi. Kalau ini kayaknya ini timun suri, soalnya daunnya beda nih. Kalau ini melon, nah agak beda dengan ini, tuh kan beda kan. Nah, lanjut kalau yang ini di atas ini adalah pohon cabai, percabean. Pohon cabai ya. Coba semua dari sini ujung sini. Oh ya, di sini juga masih ada nih. Ini kunyit. Ini bawang putih. Ini kemarin harusnya udah dipanen ya, tapi karena saya biarin aja akhirnya ya tunggu lagi masih banyak. Alhamdulillah. Nah, di situ ada lidah buaya. Masih nanam dari kecil ini, alhamdulillah udah gede. Ada bawangnya juga. Ini adalah pohon pare ya. Ini bunga pare nih. Ini bunga pare betina. Ada cirinya adalah gini nih. Ada bahan parenya. Kemudian ini adalah pare jantan. Ini nggak ada punggungnya ya, nggak ada benjolannya. Kalau ini pare yang udah gede. Nah, gitu. Sampai atas sana parenya. Kemudian di belakang sana itu ada ubi jalar. Nah, kalau di sini ada pohon labu, labu air atau labu labu putih ya. Ini ada labu putih juga nih. Dan ini udah tua mau buat bibit. Nah, kemudian di bawah situ ada serai. Oh, ini yang di tengah ini
labu nih. Labu kampung, labu yang wangi gitu ya. Tapi belum berbunga, dikit. Kemudian ada kemangi. Kalau ini cacing ya, udah berbunga sama kunyit. Kemudian di atas ini kita tanam ini lalap, terong lalap nih di sini nih. Diborok. Ini jelas bekas es teh ya. Alhamdulillah kan jadi. Ini bekas es juga. Ini yang versi cabenya tuh. Alhamdulillah di belakang juga ya. Sama. Jadi kalau ini namanya tanaman kunci, ini buat sayur. Kalau ini kencur. Tanaman kencur. Ini daun mudanya enak nih, bisa bikin pala, bisa ditumis juga bisa. Nah, ini juga sama nih kencurnya. Nah, ya. Di bawah sini ada tanaman stroberi. Terus di sana ada bunga tanaman kangkung. Lalu si cantik ini masalahnya adalah buka dia berbunga. Ini di atasnya dia berbunga okra merah. Ini si dengan kecabian, cabai-cabai. Kemudian yang ini adalah okra hijau. Ini juga sama berbunga. Ini di bawah situ ada si belimbing sama ya. Ini cabe, di belakang sana ada jambu kristal berbunga, berbuah masih kecil. Kalau di bawah sini adalah kembang kol, tanaman kembang kol. Kemudian ini adalah anggur. Jenisnya Jupiter kayaknya atau Red Master sih, pernah tahu sih, saya beli online. Di belakang situ ada daun bawang, seledri, buah naga, bayam merah. Nah, itu yang seledri yang kecil itu dia dari bibitnya. Kalau yang di gelas galon lemon adalah saya buat ini buat PSP, fotosintesis bakteri ya. Mungkin di sini adalah buah naga tuh tinggi. Di sini ada macam-macam, ada cabai nih, cabai, jahe, kemudian ini ada bayam, kemudian ada kembang kol ya, ini daun bawang. Dulu ini gemuk banget karena ini ada kembang kol kayak ya, jadi nutrisinya berkurang. Ini Thailand kalau udah lama curhat. Di belakang situ masih sama dengan percabai-cabian. Ini cabai keriting, cabai keriting masih kecil. Nah, cabai keriting juga keriting, keriting. Di situ ada bunga selada hijau dan cabainya di atas. Nah, cabai keriting, cabai keriting juga. Kemudian ini cabai gendut ya. Bawah situ ada buah naga, dan kemangi, dan cabai. Sini kita jajarannya cabai putih. Kalau yang tadi kan cabai hijau ya, cabai keriting hijau. Itu cabai putih. Lalu di bawah sini ada cacing, ada kurus mau dibikin ini juga. Nih bayamnya ini dimakan ulat, bayam Brazilnya. Kemudian ini adalah kangkung yang di sana tadi ya. Kalau yang ini adalah buncis, tanaman buncis. Bismillah, alhamdulillah ini dimulai berbunga, semoga aja. Ini baru pertama kali nanam buncis nih. Ini masih labu ya, tanaman labu. Kemudian ini adalah kecipir, tanaman kecipir. Daunnya udah banyak tapi belum berbunga, belum buah ya. Nah, ini adalah tanaman pare. Tuh,
Ini juga alhamdulillah ada. Ini timun, tapi kayaknya kayaknya masih belum bisa berbakti ini timunnya. Saya setiap nanam kayak gini, kayaknya nggak tahu apa nih yang salah. Ini ada kara hijau. Ini juga belum berbuah juga nih mas. Padahal udah ini udah lebih dari 3 bulan nih nanamnya. Masih kayak gini. Saya harus bersabar. Ini sekarang. Sampai rumah di sini kayak percobaan cobaan ambilan cobaan jangan kita tunggu sampai siap untuk dipetik. Kalau di bawah sini juga namanya masih kecil, ini baru sekitar 2 minggu ini kan. Kalau ini di atasnya ini adalah cabai yang buat gorengan, yang buat penduan biasanya cabai rawit hijau. Kalau ini kan ini cabai hijau yang gede ya, cabai hijau atau cabai merah. Kemudian ini cabai hijau juga cabai hijau. Cabai hijau bisa ada lencang. Namanya di pot kecil, kalau kamu masuk sini ada tomat. Ini ada bunga matahari. Di kuasan si kakak yang bawa matahari. Nah, ini udah berbunga matahari juga. Ini ada terong teman-teman. Udah berbuah juga. Ini udah tua. Ini terong ini. Alhamdulillah udah berbuah juga nih. Kemudian yang luasnya adalah terong lalap nih versi ini. Ini di sini masih pohon cabai. Ini adalah kacang panjang ya. Ini cabai, besar-besar ya. Masih cabai. Karena sebagian besar kalau di sini saya nanamnya cabai. Baik itu cabai putih, cabai rawit putih, atau cabai rawit merah, cabai setan, ada cabai rawit yang hijau, kubur menduan. Kemudian ada cabai hijau besar kecil, cabai merah besar kecil. Kemudian ada cabai keriting. Juga alhamdulillah udah berbuah ya. Lanjut di sini ada tanaman pakcoy. Ini bibit pakcoy. Ini bibit pakcoy. Kalau ini sawi pagoda namanya. Nah, ini pakcoy. Di belakang sana ada kebang kol, yang di belakang sana itu di ujung. Nah, di sini yang dua itu adalah sawi pagoda juga. Kemudian yang ini adalah cacing. Cacing yang bisa ini di ini yang ini ayam ya. Nah, seperti itu update kebun ini bangku saya di bulan Maret. Semoga teman-teman bisa terinspirasi ya untuk berkebun. Semangat berkebun. Jangan lupa berdoa sebelum berkebun ya, biar kebunnya subur, kita bisa menikmati hasilnya. Dengan berkebun kita bisa mendapatkan sayuran yang segar, yang sehat. Kita bisa mendapatkan healing gratis nih, di taman, di tapan kita, di kebun mini kita.
Jangan lupa jaga iman, jaga imun, jaga kesehatan. Tetap semangat. Salam satu hobi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye. Dah.